Oh ya kawan, dan akhirnya kita sampai di gubuk, di apa, jembatan besi Cijulang. Kita lihat di sana ada sungainya, cukup besar sekali. Oke, kita lihat. Nah ini dia kawan, sungainya. Sungainya cukup besar sekali, dan itu jembatannya, jembatan besi. Dulu di sini sempat ada kejadian pembegalan. Si korban mayatnya itu dibuang di apa, dibuang ke sungai ini. Seminggu kemudian baru ketahuan sama warga, karena ada pihak dari keluarga yang apa namanya, yang merasa kehilangan waktu itu. Nah udah dicari di sekitaran tempat ini, ketemunya ada di bawah sana karena mungkin ke bawah arus. Nah ini dia jembatannya. Oke, nanti malam saya rencana akan berkemah atau bermalam tidur di gubuk tersebut. Nah di sini yang tadi itu. Jam segini juga udah mulai terasa aura-aura mistisnya. Pas tadi baru datang nyampe sini, nyampe gubuk, udah ada yang melempar. Oke, ikuti terus perjalanan saya sampai nanti malam. Kalau seandainya saya kuat, mungkin akan diteruskan sampai pagi, atau sebaliknya tidak kuat, mungkin saya akan pulang. Mudah-mudahan bisa kuat dan tidak terjadi apa-apa. Oke, nanti saya akan coba bermalam di sana. Karena saya tahu di sini ada gubuk, jadi saya tidak bawa tenda. Oh ya kawan, jam segini di jembatan di atas masih banyak mobil dan motor yang lalu lalang. Harap dimaklum aja. Capek. Oh ya kawan, ini saya akan merokok. Untuk kalian jangan ditiru, ini adegan tidak baik karena merusak keuangan. Oh, masih banyak kendaraan yang lalu lalang. Oh ya, tadi barusan pas, bukan tadi barusan, aduh, balerol. Tadi di jalan pas saya mau masuk ke sini, pas turun dari atas jalan, pas nyampe jembatan ada yang melempar pakai batu. Cuman batunya itu kemana, ke sungai. Baiklah, bodo amat. Yang penting di sini kita tidak mengganggu. Kita di sini mau bikin konten doang. Oh ya, satu lagi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maaf, ini cahayanya redup terang, nggak tahu efek dari tempat tersebut, nggak tahu emang kamera handphonenya yang jelek, maaf ya. Sekarang kita nyalain api dulu karena banyak nyamuk.
Oh ya kawan, di sini ada apa namanya? Kalau orang Sunda bilang tuh ada cerangka. Banyak nih sini cerangkanya. Karena memang di tempat ini di sungai banyak yang kalau pagi itu banyak sehingga cuman ada satu atau dua orang yang ngambil pasir. Cuman yang ngambil pasir cuma berani sampai jam 2, jam 2 siang. Dari jam 2 sampai apalagi sampai malam sampai sore udah pada nggak berani. Wah, hadbros, ini bekas orang yang ngambil pasir kalau hujan. Dia di sini suka bakar singkong, suka bakar perasaan orang. Aduh. Ya. Miring, oi, miring, miring, miring. Beletrak, beletruk, beletrak, beletruk. Oke, tuh tenang we, tenang. Rekam mana sih? Aduh, sih enak ih. Miring, miring. Miring, 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 miring. Aduh. Nah, goyang karawang aja. Wih. Letik-letik teh ingat panci teh mana teh kutet. Bawa dulu pisau, kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan dulu, kita lihat suasana di sini. Ada kebun jagung. Cuman belum berbuah. Yang berkebun di sini juga beraninya cuman sampai jam 1 paling. Jam 1 siang. Nggak ada yang nyampe asar, apalagi nyampe malam. Rek naon coba peting-peting ngebon. Ini sungainya kawan. Ini sungai yang sangat besar sekali menurut warga sekitar. Sungai ini mampu menghanyutkan mayat. Nah. Ini lihat. Jam segini udah merasa merinding. Lihat nih tangan saya. Ini merinding. Oke, kita lihat lagi ke atasnya, kita jalan lagi. Dan di sini juga ada pohon gandrum. Nah. Pohon gandrum. Kelihatan kan? Kamu teka tingali berarti katarak. Ini dia sungainya kawan. Oke. Ke bawahnya sangat curam sekali. Duh, air lamun labuh ya dikejebur ya. Ini dia tempatnya kawan. Ini pohon bambu. Oh, coba untuk paranormal siapa aja komen di sini. Saya pengen tahu di sini ada makhluk apa aja. Siapa tahu ada makhluk Tuhan yang paling seksi. Oke, itu tempatnya. Sebelah atasnya lagi. Apa susah buat jalan? Yuk kita balik lagi ke gubuk. Jalan-jalan pulang. Mudah-mudahan aman. Tong aya nanaon, tong aya nanaon. Oke kawan, kita coba turun ke sungai dulu. Astagfirullahaladzim, labu kampret lesang. Lihat sepatunya tuh udah gundul. Jalan di sorodot wae deh. Tuh lihat kawan, sungainya cukup besar. Oke, kita turun dulu. Cuman sayang sungainya kotor, airnya kotor. Nah, ini dia sungainya kawan. Pengen pipis.
lupa belum disensor. Oke kawan, kita balik lagi. Lagi jalan arah rese. Tabuh deui ripu. Entar lewat mana nih? Lewat ini serem. Serem. Kita makan biskuit. Oh ya, salam buat subscriber saya, subscriber spesial saya. Dia orang mana aslinya, orang Karawang yang sekarang tinggal di Tangerang. Itu yang menjadi adik angkat saya. Semoga dia bisa lebih semangat lagi menjalani hari-harinya, karena dia sudah nggak punya orang tua yatim piatu. Saya doakan semoga dia sehat selalu, amin. Oh ya, namanya, nama panggilannya Jenong Pesek. Sebenarnya salah sih kalau orang yang nyebut, oh orang itu pesek, padahal bukan pesek. Sebenarnya dia mancung, tapi mancungnya ke dalam. Kita ngopai dulu. Manap. Ya kawan, sebenarnya saya di sini udah merasa takut, cuman memaksakan diri. Kita lihat dulu di mana, di bawah jembatannya. Kita lihat dulu. Nah, ini lokasi di bawah jembatannya. Airnya sekarang lagi surut. Astagfirullahaladzim, kampret eta kacau. Ini ngaruh was wae ieu mah ya tangkacau teh. Tangkacau gini. Aduh. Kita lihat di sebelah atasnya kawan. Kadang-kadang kalau sudah parno kayak gini, pohon pisang disangka ocong. Ini sungai kecilnya, orang Sunda bilang solokan. Nah, yang di sebelah sana itu sungainya, ada tebak sebelah bawah. Aduh, aing mah ari kusieun mah kieu ye ngomong oge balelol ye. Nah, ini lokasinya kawan. Alhamdulillah sekarang terang bulan nih. Kita tanggal berapa ya? Tebuh lagi kampret teh tangkal betul. Oke kawan, kita balik lagi ke saung alias gubuk derita ya juri jengri riwa gubuk derita.
barusan ada yang lempar asbes atas. Kita lihat, ada yang lempar barusan. Dari sini kawan, barusan dari sini, nah dari belakang sini. Ini nggak ada siapa-siapa, sudah siapa-siapa di sini kawan. Oke, kita jalan dulu ke atas. Jalan Hararese, goyang ini jembatannya. Power ti sorodot gede blug deh. Burusak tadinya tah. Burusak. Naon tingkah di situ tuh. Kita jalan lagi menuju jembatan. Ini kawan lokasinya. Pohonnya besar-besar kawan. Ini pohon apa ya? Pohon dadap, kalau di sini pohon dadap. Inilah pohon dadap. Ulah aya nanaon, pohon anu ngagantung kulawing we gede blubi labuh deh. Erapan tong ku gulantungan. Dan ini dia lokasi jembatannya. Kita lihat ini jembatannya kawan. Dan ini lokasi jembatannya kawan. Ke bawah, nggak ada kawan. Astagfirullahaladzim. Kita deketin lagi kawan, kita deketin lagi, itu ada apa kawan di bawah. Astagfirullahaladzim. Ada yang jalan kawan. Kita lihat ke atas kawan. Astagfirullahaladzim. Mau bener, orang sare we ka saung. Aduh, mau bener ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kita kembali lagi kawan ke saung. Astagfirullahaladzim. Jalan ada kieu di kampret teh. Tuh bisa buru-buru deh ya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan bisa kelihat sama kamera tadi di bawah. Tadi di sebelah bawah sana kawan. Nah di sebelah sana. Astagfirullahaladzim. Udah. Bukan bener. Bentar. Kita masak mie dulu. Gorobas. Geplak lepok. Penasaran di tukang tenangun sih, gurubah. Tinggal di ewo. Oke, orang asalkan ngelak mie ke dong. Tuh rokok kasih ucap dia. Aduh, udah maaf ya, nom kebo. Aduh, nak basuh deh. Masak ini. Oke, enok kebo. Tuh, pesawat tadi di mana, Di?
Esok pula. Mantap. Ambil nong. Asap. Mantap. Kita ngemih dulu sama mesare. Karayet deh ah. Karai ganteng lah teka tingali ya. Dah. Lampu goyang-goyang. Sampai panas nih. Oh ya kawan, backsound di sini ada apa namanya, suara kodok, kok. Sepatu geus butut gitu. Satu aja lah dibukanya. Lampu goyang lagi. Nah, bodoh lah kami ini mah. Ayo karuan di dia, remis sadayana. Lelemutna kamu anjen belaga kamu abdi mangga nyangakeun. Buka teuing nih lagi deh. Heuh, panas. Mantap. Keburu kenyang. Pengen sih cepat-cepat tidur. Takut pecung. Oh ya, kalau ada yang penasaran lagi, kita lihat di jembatan. Let's go. Ntar pakai sepatu dulu. Kita lihat lokasi. Kampret. Ini pohon apa ya? Pohon-pohonan. Lihat. Kita lihat ke bawah lagi. Itu di bawah jembatannya tuh. Poek di kampret deh. Ini penerangannya nih kawan. Coba ada yang ngasih. Ini nih senternya nih, odong-odong. Jadi nggak kelihatan. Udah deh, kembali lagi ke mana? Ke saung. Mudah-mudahan malam ini bisa tidur. Mudah-mudahan gak ada yang ngeganggu lagi. Maaf kawan, setelah kurang lebih 1 jam saya tidur, ingat kalau handphone belum dimatikan, takut ada orang iseng. Lalu saya tidur lagi dan saya mimpi ada sosok kakek-kakek ngingetin saya untuk pulang.
Langsung saya pun terbangun dari tidur, lalu saya pulang. Di tengah perjalanan saya kesasar, tapi alhamdulillah saya dikasih sadar sampai rumah kurang lebih jam 3.30. Terima kasih banyak telah menonton.